Halo guys, kembali lagi di channel Wiandono Perigas ya. Di video kali ini saya akan menembrak salah satu hotel, dan ini termasuk patun ada Porsche guys ya. Benarnya saya tuh Porsche kurang suka guys, soalnya kan ya gimana ya, mobilnya itu keren sih, cuma minim detailing guys. Jadi tampo-tampo detailing lampu itu sangat minim sekali, jadi saya kurang suka guys. Kayak model mobil aslinya suka sekali guys ya, soalnya keren guys. Dan ini termasuk mobil kencang guys, walaupun sederhana maksudnya bentuknya guys. Kayak teknologinya di mobil aslinya ini sangat kencang sekali guys, pastinya ini sangat tanggi guys, sportcar aja dilibas habis guys. Untuk penampakan dari picture-nya ini keren guys ya, warnanya merah, ini salah satu warna favorit saya guys. Picture-nya seperti ini guys ya. Untuk bagian belakang dari picture ini ada tulisan Porsche 993 GT2 dari Hot Wheels Ecotis. Nah, itu guys, kita dobrak aja guys, saya juga penasaran guys. Nah, kita lihat guys. Nah, sebelum saya dobrak, dengarkan dulu suara puternya guys. Mantap guys ya, kita dobrak aja guys. Kita singkirkan dulu filternya guys. Nah seperti ini guys, warnanya merah guys ya, keren sekali guys, Porsche 993 GT2 ini guys ya. Mantap guys. Untuk detailing lampu depan ini keren guys, walaupun simpel tapi ini keren sekali guys ya. Nah ini guys, ini ada detailing lampu bawah, grillnya di bawah juga guys. So, ini lampu depannya ini bukan tampo deka guys ya, ini adalah mika guys. Nah, terus ada detailing ini pembuka kunci kap mesin depan, ada logo Porsche juga guys. Ih keren guys, ini juga ada seperti lubang udara peningan mesin guys. Ini kayaknya tampo guys ya. Terus juga ini ada tampo warna hitam dan ada sedikit warna emas guys di sampingnya ini guys. Ini menurut saya keren sih guys, sikap mesinnya itu banyak sekali stylingnya guys, walaupun sederhana guys, tapi keren guys ini guys. Terus katanya ini warnanya semuk guys ya, ini kehitaman guys, ada wipernya, kemudian atap polos gini guys, tapi ada benjolan kecil, ini bukan benjolan guys, adalah antena guys, tapi kalau di dekatnya ini kayak benjolan. Ini lampu, ini kaca bagian belakang seperti ini guys, ada detailing bagian belakang ini, ada palang-palang, itu namanya apa guys ya. Nah ini adalah lubang apa ya, angin-angin ya. Ini sebenarnya kan mesin belakang ya, kalau nggak salah Porsche itu. Iya mesin belakang ke depan ya guys ya, kayaknya Porsche itu belakang ya guys. Tapi keren guys ya, untuk detail lampu belakang ini tidak begitu kelihatan guys ya, kalau nanti detailing sendiri wah agak repot ini guys ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini ada detailing seperti ini guys ya, tempat plat nomor, terus
ada dari lampu dan yang ada ini, terus kenapotnya dua kecil-kecil ini. Nah ini ya yang bikin saya tambah suka sama Porsche itu ini ya, spoiler ya. Jadi kesan sportinya itu dapat. Kalau Polo tanpa ini kan gimana ya, kayak mobil klasik tapi gimana ya, kurang suka itu ya. Lebih baik mending VW Code aja model tanpa spoiler begini. Nah, terus bagian sampingnya ini polos guys, tanpa tempo, enggak banyak amat temponya, cuma ada logo bil, ada tempo sedikit, ini warna hitam, terus atasnya ini warna emas guys. Ini detailing pintu handle seperti ini guys ya, kacanya ini tertutup semua guys, ada spionnya juga guys. Nah di sini ada seperti lubang-lubang baut bodi tambahan ini ya, jadi mobil ini lebar sekali guys ya, mantap guys. Terus samping kirinya sama kayak yang kanan guys ya, di sama seperti itu guys. Untuk bannya ini gimana ya, simpel guys ya, warna hitam dikasih pinggiran warna emas ini guys. Untuk bisnya ini enggak begitu detail guys, polos begini, tapi bagian depan sama belakang ada detailnya guys, ruwet-ruwet kayak gini guys ya. Nah terus ada tulisan Mattel Made in Malaysia guys, ini buatan tahun berapa ya, enggak ada ya guys di sini guys. Nah ini guys, jadi untuk teman-teman yang suka custom dilihat dulu guys, soalnya untuk Porsche ini kebanyakan tuh mobilnya yang as depan itu panjang, terus yang belakang ini lebih panjang lagi guys. Jadi ini apa itu namanya L, yang belakang SL guys. Nah seperti itu guys. Agak minor guys. Guys ya, kalau dilihat dari dekat Porsche ini sangat keren sekali guys. Jadi ini Porsche bermesin belakang guys, untuk yang 911 itu bermesin depan, jadi beda-beda guys ya. Untuk 993 ini saya suka yang warna merah ini, warna oranye apa kuning ya, terus merah putih dan hitam. Jadi pastinya keren ya untuk Porsche 993 ini guys. Kalau yang warna lain kurang begitu suka guys, apalagi yang versi Forza itu warnanya biru guys, jadi saya kurang begitu suka guys. Terus ada yang warna putih tapi spoilernya itu pendek guys, jadi tidak ada tambahan seperti ini, cuma pendek segini aja guys. Itu juga saya kurang suka guys, karena terlalu ramai guys tampilnya guys. Dan Porsche satu lagi yang saya suka itu yang versi 911 itu warna hitam dengan campur ramai tapi keren ya, ini guys, ini keren sekali guys, saya suka itu guys. Selain warna ini saya kurang begitu suka guys. Mungkin kalau ada yang warna putih atau merah polos kayak yang enggak juga, itu saya suka guys ya. Jadi Porsche ini adalah racun baru buat saya guys. Jadi baru-baru ini saya kagum sama Porsche guys, ternyata ini keren guys dan berat sekali guys. Keren kan guys ya. Ini kemarin saya belinya itu lewat teman saya guys, kalau nunggu di gantungan kelamaan guys ya,
Karena kan masa pandemi guys, ini Kediri lagi di lockdown kembali guys. Jadi mulai pukul 10 pagi sampai jam 6 sore itu ditutup guys. Terus nanti ditutup lagi jam 8 malam sampai jam 4 pagi guys. Jadi sangat ketat sekali guys. Nah seperti itu guys ya, video dari saya guys. Terima kasih sudah menonton sampai habis guys. Dan jangan lupa di subscribe guys, biar saya tambah semangat lagi bikin konten tentang Daikat guys. Kuan guys ya.